Inilah beberapa anak yang keracunan mie di sekolahnya. Menurut salah satu bidan puskesmas Geladak Pakem Yuli Puspitasari, ada 12 anak yang mengalami mual namun hanya 8 anak yang sudah dibawa ke puskesmas. Saat ditanya satu persatu jawabannya sama, anak-anak ini mual setelah makan mie yang dijual di sekolah. Untuk itu Yuli mengatakan dugaan awal adalah anak-anak tersebut keracunan mie yang sudah agak basi tersebut. Sementara salah satu korban keracunan Dewi usia 10 tahun mengatakan setelah memakan mie dirinya merasakan pusing dan mual. Kepala Sekolah SD Negeri Keranjingan 2 Jember Dewi Suhartini mengatakan jika makanan tersebut bukan pihak sekolah yang menjual. Namun, warung tersebut milik tukang kebun sekolah. Untuk biaya, Dewi mengaku sekolah siap bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya perawatan siswanya. Sudah baik, kayaknya nggak ada. Udah bisa langsung pulang, karena tadi langsung dibawa ke sini memang udah langsung ditangani, diinfus semua. Jadi kan mungkin jadi penangannya lebih cepat kayak gitu. Indikasinya memang keracunan mie. Iya, mungkin karena setelah ditanya-tanya semua makan mie, habis makan mie itu. Iya, berarti kan kemungkinan itu. Banyak sih ini pelaku. Saya bidan. Bidan juga. Memang ngepos di sini ya. Iya. Habis makan itu. Rasanya gimana? Rasanya bagaimana rasanya? Atau muntah? Bagaimana rasanya? Atau masih mual gitu? Sekarang masih mual. Sekarang enggak. Oh enggak, Lis. Enakan ya badannya. Tadi muntah enggak tadi? Iya. Muntah. Tadi muntah tadi. Itu gimana tadi ceritanya, Bu? Ceritanya tadi ya ada yang muntah. Karena dikira ini ya dihilangkan. Dikira sakit biasa. Biasa. Ada lagi beberapa kali, akhirnya saya bawa ke puskesmas. Terus untuk biaya nih? Bisa ya sendiri. Oh, ditanggung sekolah? Iya, ditanggung sekolah. Semua makannya, ya biaya semuanya ditanggung sekolah. Karena memang ini kejadiannya di sekolah. Total ada berapa siswa tadi? Kalau yang ini tadi, Tadi 12 ya? Iya, tapi yang 4 itu kurang, yang 8 dibawa ke sini. Yang 4 tidak masalah, karena tadi dikasih air kelapa untuk mengantisipasi dikasih air kelapa sama roti. Dikasih roti, kebetulan ada teman itu beli roti. Ini dikasih makan dulu. Tadi kejadiannya waktu apa itu? Istirahat anak-anak. Mak beli di sana. Yang jual siapa itu? Yang jual kebun. Itu makanan apa ya? Mie. Terus selama makan itu ada reaksi apa? Ya itu muntah-muntah tadi. Semua muntah. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan.